ambientó Fifi. Ay, tía, pero se espera lloran. Dimulai. Utara yang mengarah ke pintu masuk sungai Bungalam dalam proses pemasangan katin ya, terus pengecoran beton. Nah, saat ini di depan pemasuk VIP masih dalam proses pengecoran tahap awal ya, setelah penutupan apa namanya pengecoran galop ya, kemudian dilanjutkan dengan pengecoran saluran air galop yang nanti kemudian berlanjut dengan pengecoran beton ya. Oke, ini pintu masuk VIP, pintu masuk VIP ya, arah ke arah utara ya, pengerjaan proyek tol ya, termasuk Kampung Bayam ya. Mengarah lurus maka kita menuju ke arah pintu selatan dan pintu ram barat. Pengecoran di apa namanya pintu masuk VIP ya, dalam tahap pengecoran beton ya, dan juga pemasangan casting yang sedang berlangsung. Bang, sorry bangku, abangku. Muhammad.
Bawa Troni, Pekalongan, Pekalongan. Oke, di sisi utara yang menuju ke pintu masuk apa namanya? Pintu masuk rumah susun kombain dalam proses pemasangan casting dan juga pengecoran beton ya yang sedang dikerjakan. Oke, teman-teman. Terkini masih dalam pengecoran ya, pengecoran apa namanya? Penutupan saluran air, saluran IOT, kemudian nanti berlanjut dengan pengerjaan pengecoran berikut ya, pengecoran beton ya. Pengecoran beton kemudian nanti ada pemasangan casting ya. Seperti yang saat ini dikerjakan ya di arah utara, tepatnya pintu masuk VIP Ram Barat ya.
Oke, ada pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa teman. Apakah pekerjaan di Ramara, tepatnya di pengadilan, saat ini tengah di apa namanya dikerjakan ya? Namun untuk saat ini yang difokuskan masih di depan pintu VVIP dan VIP yang mengarah ke selatan ya. Nah, seperti ini. Itu masih dalam pemasangan balok ya. Nanti akan berlanjut hingga nanti pintu masuk selatan. Oke, teman-teman, terkini ya untuk pintu VIP dan juga selatan, kita mengarah ke arah pengadilan ya. Apa yang mengarah ke pengadilan pintu Rambaran masuk dalam proses apa namanya pengecoran untuk penutupan saluran air ya. Pasangan balok ya untuk proses pengecoran. Oke, ini yang mengarah ke pintu yang mengarah ke pengadilan ya. Itu masuk ke Rambaran. Mas, wah, mantap mantap mantap, semangat semangat. Yang mengarah ke pengadilan pintu masuk Keram Barat pintu masuk sisi barat ini dalam proses pemasangan balok ya untuk pengecoran ya. Sesuai informasi yang saya dapat,
bahwa untuk pengerjaan tol itu akan dikerjakan secara keseluruhan, jadi sekitar area dari sisi barat, dari sisi selatan yang mengarah ke utara, ya. Kemudian nanti dilanjutkan ya di ram barat, pintu masuk ram barat ya, tempatnya pengadilan negeri utara dan sekitar halte Transjakarta ya, sisi barat. Jakarta International Stadium. Oke. Okay. Info terkini ya dari sekitar area JIS. Oke, teman-teman, kita akan berlanjut pada video selanjutnya ya. Tentunya untuk mengetahui perkembangan pembangunan trotoar sekitar area Jakarta International Stadium.